Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada bilik Siti Fatimah. Duduk tu biar dia tu. Bilik Siti Fatimah ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Cegah COVID-19. Saya Alisha memegang watak sebagai ibu. Saya Jana memegang watak sebagai adik. Saya Natasha memegang watak sebagai anak. Saya Natasha memegang watak sebagai kak. Satu, dua, tiga. Pada suatu hari, ada empat orang beranak. Mereka iaitu adik, anak, kakak, ibu. Mereka tinggal di taman perumahan Tasik Sentosa. Pada satu hari, adik, kakak, anak, ibu, jangan keluar rumah ya. Sekarang dekat luar sana bahaya. Kes COVID semakin meningkat. Kalau nak main tu, main dekat halaman rumah je. Jangan pergi taman. Baik, ibu. Dah, ibu nak pergi masak. Kakak dan adik. Ibu dah masuk dapur. Jomlah kita pergi ke taman. Kenapa dah pasal nak pergi keluar ke taman? Alah, jomlah kakak. Kita pergi taman. Nak buat pergi taman? Mainlah. Okeylah, kalau ibu marah pasal kakak ni. Okey. Dengan lupa bawa mas dengan hand sanitizer. Assalamualaikum.
Kita main. Mesti kita lah. Main. Mesti main. Gracias.
Thank you.
Okey. Adik mana adik? Adik mana adik? Adik mana? Adik mana adik? Mati lah. Mati lah. Baik. Ibu baru nampak dia lalu tadi. Dengan tada-tada ni. Ha. Dia bawa makan lah. Hai. Oh, nasi ayam. Tapi sebenarnya nasi dengan ikan goreng je. Nasi ayam apa? Sedap apa? Adik suka ni ada nasi ayam. Makan goreng. Sebab tu lah adik makan. Eh? Adik nanti lagi. Adik nanti lagi. Nampak hati kakak kata adik dah meninggal. Adik nanti lagi. Bila? Kemarin lah aku nanti. Adik tidur lah. Tak ingat aku tahu lagi. Pengajaran ni lah. Kita bolehlah mendengar nasihat ibu bapa kita. Perlulah mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Mak ada saja. Lepas tu, jauh 1 meter. Stay safe. Stay at home. Selalu cuci tangan. Stay safe, guys. Go. 3.